Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarifah Aziz, Izan Erik, Hasnah Hajiman Isa, Fatimah Umar, Rukiah Yusuf, Khalijah Muhammad, Rudiah Syarif, Ina Selina, Ida Kahar, Mazlina Mansur, Siti Nuraisyah, Johara Bidin, Irma Maz, Zainah Buyung, Hasnah Abdul Rahman, Siti Khadijah AR. Oh, Siti Khadijah ni sebab cuti sekolah pagi-pagi dia ada ni. Haryaini Anwar, Mariam Syarbaini, Maria Rusa Gunting, Amin Aminah, Mazni Ahmad, Azni Tamat Yusuf, Suzana Amiruddin Hajjah, Tuntat Maziah Abu Rusnaini Adnan, Amin Aisyah Osman, Nurhani Zaha, Midni Dasani, Maria Maria, Zulina Wanci, Raizah Awang Hamad, Raha Rauf, Nur Alis, Khalijah Muhammad Amin, Aisyah Ahmad, Latifah Zaini, Amy Orchid, Thank You, 75 Stars, Ida Najwa, Noriza Halim, Daun Pandan Wangi, Tuan Fauziah, Tuan Mat, terima kasih, Khairul Shifak, 100 Stars, Nurmila Jamaluddin, Nur Hasimah Zainuddin, Noriah Sahid, Nurhaniza Marzuki, Fiqah Islahuddin, Fiqah bukan Fiqah, Cik Liza, Fauzi Aziz, 50 stars, thank you. Nafisa Haji Itam, alhamdulillah, alhamdulillah, rindu. Zaleha Saleh SMA ni apa? Jamilah binti Mihad, Umi Badaria Rahman, Nur Liza Abdullah Pekaba, Nur Aini, 50 stars, thank you. Nur Mani Ida, Iza Alia, Fariha Ismail, Haslina Abdul Muhammad, 300 stars, thank you. Habibah Rasul, Masya Allah, Rukiah Jusu, Khairul Bariyah, Siti Hajar Ahmad, Anissa Syari, Siti Arpah Muhammad Sabita, Suhaila binti Matros, thank you, 100 stars. Nur Zila Hassan, Dilanim Ibrahim, Yusni Zayazi, Salawati Mat, Cik Puan Nora Syar, Dila Al-Idrus, Sanisa, Hasna Husin, Fauziah Khairuddin, Suzy Buang, 50 stars, thank you. Fiza Ismail, Azrina Abdul Hanif, Siti Aminah, Su Syahafiz, alhamdulillah, Latifah Osman, Rupiah Sulaiman. Rupiah ni kak, Rupiah Kelang ke? Mai Jemaah Umrah, Mai Zira ke siapa tadi? Rosmilah Badarussamin, Mazni Ahmad, Amin Kak Habibah Rasul, Tok Mas, Masya Allah, Julia Razali, Zaleha Saleh SME dah baca dua kali hari ni sebut. Yurni Jusoh, Atikah Ramli, Azura Razali, Agus Niar, Tanjung Johari, Zam Zarina Zakaria, Nur Awani, Cik Hasan, Syidah Atan, Izan Isa, Jasidah Ahmad, thank you, 50 stars. Jamilah Osman, apa khabar rumah ngaji? Rukiah Jusuh, Najwa Faisal, apa khabar anak anda sayang? Ena Salina Salha binti Haji Ismail, Penat Marzia Hassan, Zamriah Muhammad Yusuf, Zan Abu Kasim, Rifkah Saadun, oh ada lagi nama Rifkah selain Rifkah Husni, Kamsiah Habibah Abdullah, Zainun Abdul Rahman, Ida SPPK, Idrusna Rosna, Azlina Haji Abdul Rahim, Sabariah Daud, Wagi Nasikun, Siti Nurjan, Faridah Faridah, Ahadiah Agui. Okey, cukuplah tu. Cukup. Cukup semput-semput sebab ada 500 lebih orang. InsyaAllah. Mari kita keloi-keloi-keloi lagi kawan-kawan kita. Ustazah dah makan bihun goreng. Jadinya sedikit start lambat. Sebab malam tadi meraikan sahabat tim khidmat Cahaya Ma'arif yang akan berhijrah ke Melaka. Makan, makan, mereka makan sungguh-sungguh. Ustazah tak makan sungguh-sungguh. Ustazah ambil bihun apa
sikit macam nak diet tapi tak jadi. Konon sebenarnya kenyang sebab makan tengah hari pun heavy. Selalu jarang makan tengah hari, makan nasi apa semua kan. Lepas tu makan malam, kenyang lah. Kenyang, balik rumah sembang pula dengan ustaz, lapar lah pula. Maka pun tidur. Perkhidmatan mengemas rumah, Masya Allah, tabarakallah, moga dilimpah ruahkan rezekinya. Nur Azlina Musa, saya memang sejenis yang lepas solat subuh, mengaji, lepas mengaji mesti mengisi akan perutku ini. Biar pilah kari pap sebiji pun, yang penting ayak panas. Kalau tidak nanti saya ketak. Perut saya dah biasa diisi pada waktu sahur sebenarnya. Tapi tak puasalah. Jadi kalau waktu sahur tak makan, maka kena makan lepas subuh. Kalau lebih pukul 9 saya ketak. Yang peliknya, kalau tak makan tengah hari, tak makan malam, tak apa, jangan tak makan pagi. Yang peliknya lagi, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang peliknya lagi, kalau niat puasa, langsung tak ketat kuasa Allah kan. Saya sangat yakin dan percaya apakah yang dinamakan ibadah, dia jadi ibadah bila kita berniat. Contoh, malam tadi kita niat nak puasa. Tiba kita puasalah hari ni walaupun kita tak sahur. Larat langsung tak rasa lapar. Tapi malam tadi kita tak niat. Kita tak niat nak puasa. Tapi kita tak sempat nak makan pagi. Ambil pukul 9, 10 ketak dah perut. Masya Allah. Ni nak cerita, dalam ibadah pasti ada berkat. Bila dah berkat, kalau tak makan pun rasa macam perut ni dah padat. Pahit tak pahit? Hari ni cawan saya sama dengan tudung saya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak Agus Niar, jangan tulis macam itu kat ruang komen. Nampak lidi ke tak nampak ni Agus Niar? Nak kena ni. Badan-badan ni jangan cakap eh. Kak Nazatul Naina, amin. Nak menyapa nama-nama sahabat dalam hati pula. Semua bila sahabat-sahabat nampak nama-nama kawan kita muncul ni, doakan mereka dalam kebaikan. Doakan kalau yang sedang sedih, Allah gembirakan. Kalau yang sedang di dalam masalah, Allah tunjuk jalan keluar permasalahannya. Yang berhutang, Allah mudahkan untuk membayar hutang. Limpah ruahkan rezekinya. Amin. Al-Ramza Al-Karim, Rosyati Suparman, Hana Ngariman, Mas Rini Salim, Raja Aisyah, Raja Ibrahim, Hamzilah Amdan, Rohana Samsuri. Tak apa, tak kena rotan. Rukiah Jusuf, tak plan pun. Tudung sama sedong-dong. Malam tadi kan, sahabat khidmat nak ajak Cahaya Dina untuk raikan dia lah last day bersama kami di KL ni. Depa minta ustazah pakai baju pink. Manalah cik nak ingat apa ni tema-tema warna dalam sibuk-sibuk tu. Sekali pergi kan, semua orang pakai baju pink. Baru teringat WhatsApp hari tu tak balas lagi. Boleh macam tu ustazah. Tak apalah, yang penting pakai baju kan, tak ikut-ikut tema pun. Dah, dia pun kata tak apa, mak guru tak apa. Amin Aisyah Ismail, didoakan suaminya kembali negatif COVID. Amin. Tak payah risau-risau. Kalau datang je risau, letakkan doa di atas, biar risau tu terkebawah semula. Alhamdulillah. Amin. Masar, apa khabar? Betul kan Aizan Mamat? Apa khabar orang Kuantan Suraya Husin? Hanisa Syafi'i, yang penting pakai baju. Jangan tak pakai baju, sudah. Oops.
Alhamdulillah. Ayak panah dah habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama-sama kita doakan adindanya Tuan Fauziah, Tuan Mat, diberi kebaikan oleh Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga kebaikan ya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Amin. Allahu Akbar. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Kak Yus Marianti Yusuf? Ha, kalau nak suruh ikut tema sampai kena beli baju, memang hidup lah. Saya sanggup tak datang lagi. Kan sahabat-sahabat nak beli baju, ikut tema, nak beli baju, ikut tema. Ingat apa? Rumah saya ni dah jadi almari. Hidup. Almari saya tetap satu. Never untuk bertambah-tambah. Macam ni Ustazah, baju bertambah, almari tak bertambah. Senang je, keluarkanlah baju yang sedia ada. Bukan nak buang dalam tong sampah. Buat sedekah kepada orang lain. Yang pasti prinsip hidup, selama hidup untuk baju almari satu. Gitu eh, sahabat-sahabat. Walaupun badannya semakin mengembang, almarinya jangan bagi kembang. Takut lebih berbulan-bulan satu baju tak dipakai. Nak jawab apa depan Allah? Sedangkan ada orang yang setahun, dua tahun tak bertukar baju. Gitu. Kan dah kena bebel pagi-pagi. Subhanallah. Semalam kita berhenti pada muka surat 10. Fasabrun jamil. Alhamdulillah. Ada lagi ke sahabat-sahabat Latahzan yang tak tahu? Kita dah berpindah ke buku Fasabrun Jamil untuk hari ni semua sedondon. Kulit buku pun sama dengan tudung. Gitu. Okey, ketika ditanya tip-tip supaya mampu mendapat semua itu. Semua itu apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita nak sebut ada orang senang tapi tak tenang. Semalam kita belajar ada orang berjaya yang luar biasa, lalu kita nak tiru dia, punya kejayaan, kadang-kadang kita semput nak kejar dia. Sebenarnya, apa rahsia mereka ni? Kalau kita sedang tidur, apa yang mereka lakukan? Kalau sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita berehat-rehat saja, apa yang mereka lakukan? Saat kita bersantai-santai, dia sedang berpenat-penatan. Apa yang sahabat-sahabat dirahmati Allah maksudnya? Kita belajar dan tiru bagaimana usahanya dia untuk berada di puncak jaya. Bukan saja berada di puncak jaya, penuh bahagia, tapi hilang segala derita jiwa. Hatta kalau dia tak berada di puncak jaya, sepertinya hidupnya orang kaya, tapi kaya jiwanya, lapang dadanya. Inilah tips yang kita nak. Ketika ditanya tip-tip supaya mampu mendapatkan semua itu, mereka menjawab, saya hanya cuba mengikuti apa sahaja yang diperintahkan olehnya. Sebab tu kita kena, sahabat-sahabat dirahmati Allah, belajar. Okey, Quran mengajarkan kita ini perintah Allah. Hadis Nabi mai bagi tahu kat kita ini perintah Allah. Kalau kita tak berada dalam majlis ilmu, kita menekuni kata-kata guru, sahabat dirahmati Allah, macam mana kita nak tahu? Kita tahu perintah Allah tu solat, tahulah solat tu perintah Allah. Tapi hak lain tak tahu. Dalam solat tu ada beberapa perintah lagi. Di luar solat ada beberapa perintah lagi. Sebagai lambang tunduknya seorang hamba.
mewakili rukuk dan sujud kita tu dalam solat. Apa maksud rukuk dan sujud? Tunduk kepada Allah. Di luar solat takkan nak berjalan sambil rukuk. Eh hang dah kenapa pasal apa jalan jumpa aku rukuk hang orang Jepun ke apa? Eh dah, aku sedang tunduk kepada Allah. Ha gitu. Itu al-mengongi namanya. Oops. Ha, pertama kali sebut dalam kuliah Fasa Burun Jamil. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah, tundukkan hati taat kepada Allah walaupun di luar solat, buktikan dengan perbuatan dan amal kita. Hasilnya kita akan mendapat amal soleh. Semua yang diperintahkan oleh Allah kita buat, tak banyak cakap, tidak membantah, mengikuti setiap arahannya seperti solat, puasa, sedekah. Ini yang kita tahu dan lain-lain. Dan lain-lain tu. Ha, bebel lagi. Sekejap eh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itulah dia. Ha, masih lagi ada. Kalau belajar dengan orang Kedah, hari itu saya ingat dia pun cakap apa rupanya. Kahak. Kahak. Cakap, eh apa? Korang cakap ustazah ni batuk keluar kahak ke? Bukan ustazah, bukan. Tu kahak lain. Ni kah, macam mana entah lembut. Dia cakap kahak. Ha ni kahak lah. Rupanya apa macam hyper, melampau. Ha, macam tu kan. Itulah lain orang, lain bahasa kan. Lain-lain, lain kaum pula dah. Apa ni, bahasa-bahasa kenegerian masing-masing. Okay. Saya hanya cuba mengikuti apa sahaja diperintahkan olehnya. Mengikuti setiap arahannya seperti solat, puasa, sedekah dan lain-lain. Dan menjauhi, ini yang penting. Ramai orang boleh buat ibadah, tapi tak ramai orang boleh menjauhi segala hal yang dilarangnya. Contoh sahabat, dulu kita tak solat, sekarang kita dah solat. Kita buat perintah Allah, tapi kita still buat perkara yang Allah larang. Apa yang Allah larang? Meniaga, tak boleh riba, tak ada rasuah. Kan sahabat, tak ada menipu contoh. Dah solat ni, tapi masih tak tinggal larangan Allah yang itu. Itu belum lagi kita akan mendapat apa yang kita nak dalam kehidupan. Eh, sahabat-sahabat dirahmati Allah, okey. Orang Kedah muncul dah. Kahak tu macam kasak lah. Buah. Hyper. Gitu kot kan. Baik. Pernyataan ini. Semalam tu saya dah baca. Saja ustazah ulang satu perenggan yang semalam. Sekarang sahabat-sahabat. Pernyataan ini selaras dengan satu hadis. Inna Allah Ta'ala yaqulu ya bna Adam. Tafarrag li'ibadati amla' sadraka ghinni wa asudda faqraka wa illa taf'al mala'tu yadayka shughlan wa lam asudda faqra. Sesungguhnya Allah menyatakan, wahai anak Adam, beribadahlah sepenuhnya kepada aku. Beribadahlah sepenuhnya kepada aku. Sepenuhnya seluruh kehidupan kita mestilah ibadah. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah, seluruh kehidupan termasuk pergi kerja ibadah, hantar anak pergi sekolah ibadah, nak sign agreement apa benda dalam meeting ibadah, hatta masuk tandas ibadah. Anda percaya inilah Islam. Tapi kalau kita tak belajar, kita hanya tahu itulah puasa, solat, zakat je. Ha nak suruh aku buat apa lagi? Aku dah solat dah ni. Kesian. Sebab dia faham ibadah itu hanya solat. Tapi ustazah saya dah buat ibadah lain-lain-lain-lain. Semua dah buat. Solat je tak buat. Tak guna juga. Sebab kunci ke syurga mesti solat. Ha, ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Niscaya aku penuhkan hati kamu yang ada dalam dada dengan kekayaan. Dan aku penuhkan keperluanmu. Ya Rabb. Patut ada lagi perintah Allah, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam agama Islam itu secara keseluruhan. Keseluruhannya, kat rumah beribadah, kat pejabat beribadah. Habis tu nak ibadah je ustazah bila saya nak buat kerja file saya ni kat pejabat. Ha, itulah hang tak faham. Yang kita duk buat kerja itulah ibadah. Bos aku bayar gaji pukul 9 hingga 5 petang. Aku duk buat apa antara 9 hingga 5 petang? Bos ada, aku duk kat meja aku buat kerja. Bos tak ada, aku pi duk meja kawan aku. Duk huha-huha.
siap boleh menyicah pelam dengan kuah rojak yang ustazah dapat daripada Kedah. Contoh, tiba kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tu tak apa lagi. Bos ada, kita buat kerja kita. Bos tak ada, kita buat kerja online kita yang pakai komputer pejabat, pen pejabat, segala-galanya pejabat. Hujung bulan kita sengih dapat bonus, sengih sampai menyeringai gigi sebab gaji pejabat pun kita dapat, kerja-kerja online pun kita dapat. Tapi kenapa tak cukup-cukup ustazah? Tanya pada diri. Hang beribadat ke ketika hang menggunakan waktu pejabat untuk menyiapkan segala kerja-kerja anda? Oh, dapat 2-in-1 gaji, tak cukup-cukup. 3-in-1 pendapatan, tak cukup-cukup. Suri rumah yang tak ada pendapatan merasa lapang, cukup pula. Laki bagi makan, tak bagi apa yang ada, cukup pula. Yang tu lepas satu gaji, masuk pula tahun lain, masuk pula tahun lain, tak dapat. Kenapa? Tanya. Sebab kita tak beribadat ketika kita bekerja. Kita tak rasa takut dengan Allah. Semua tu Allah akan tanya, maka hidupmu tidak berkat. Simple, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu, wahai anak Adam, beribadahlah sepenuhnya kepada aku. Nescaya aku penuhkan dalam dada kamu dengan kekayaan, dan aku penuhkan keperluanmu. Aku penuhkan keperluanmu. Apa lagi yang kita tak perlu, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allah tahu apa yang kita perlu. Maka bersangka baiklah dengan Allah. Bila mana yang kita nakkan tu tak dapat, Allah kata ni nafsu. Kalau mu tak dapat pun tak apa, aku tahu apa yang kamu perlu. Dengan aku tunaikan apa yang kau perlu, kau akan bersyukur kepada aku. Tapi kalau aku bagi apa yang kau tak perlu, kau akan melampau-lampau menggunakan nikmat Allah dan khawatir engkau makin jauh dengan Allah. Faham? Sekiranya tidak, nescaya aku penuhkan tangan kamu dengan kesibukan dan tidak aku penuhkan keperluanmu. Beribadah, taat sungguh-sungguh kepada Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah jamin cukupkan keperluan kita. Sekiranya tidak, nescaya aku penuhkan tangan kamu dengan kesibukan. Tu yang kita sibuk manjang tapi makin jauh dengan Allah. Tak sempatlah ustazah nak baca Quran, tak sempatlah ustazah nak solat sunat, tak sempatlah ustazah nak jumpa orang tu, orang ni bersedekah, tak sempatlah ustazah nak ziarah mak ayah, tak sempat. Allah sibukkan kamu melampau-lampau sebab kamu tidak mentaati perintah Allah. Allah ya Karim, ya Karim, ampunkan kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, takut. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perhatikan pernyataan hadis itu. Sekiranya tidak, nescaya aku penuhkan tangan kamu dengan kesibukan dan tidak aku penuhkan keperluanmu. Sebab tu sahabat, semalam ustazah ajak dengan sangat, please lah sayang-sayang sekalian, every day mesti mulakan hari dengan Quran. Kita jahil, kita tak faham apa yang kita baca dalam Quran kebanyakan kita, kecuali kita baca terjemahan. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, sambil lidah kita membaca ayat Quran, hati kita meminta, hati kita bercakap dengan Allah, ya Allah, hari ini aku ada meeting dengan klien tu. Kalau ia baik untuk dunia akhirat aku, ya Allah, kau permudahkanlah urusan. Kau ringankanlah tangan aku nak turunkan tanda tangan. Tapi kalau ia tak baik untuk dunia akhirat aku, ya Allah, kau berilah halangan. Kan? Tu yang kadang-kadang klien kita tu, puan, tak jadilah nak meeting hari ni. Esok tak jadi lagi, ada halangan lagi. So, kita sentiasa beristikharah cinta dengan Allah. Okay? Dalam istikharah ni, ya, ada solat istikharah. Tapi dalam memilih untuk kehidupan kita yang terbaik untuk dunia akhirat kita, saat kita beribadah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, baca Quran di lisan, dek kerana kita tak faham apa kita baca, bercakap-cakaplah dengan Allah, wahai hati. Hari ni aku nak buat kerja apa ya? Kau berkatlah ya Allah, kau redalah akan apa yang aku usahakan. Sebab tu sahabat, bila nak buat satu kerja, kita akan ingat Allah. Apa yang aku niat dengan Allah pagi tadi? Apa yang aku minta dengan Allah pagi tadi? Ya Allah, jumpakan aku dengan orang yang baik-baik, ya Allah. Ni sahabat-sahabat, sebab kita akan terdorong kepada apa yang kita niatkan. Pagi tadi kita dah niat, ish, petang ni ada nak jumpa orang tu, aku tak tahu orang tu macam mana, ya Allah. Jumpakan aku dengan orang yang taqwa,
Seandainya dengan aku berjumpa dengan dia ni makin jauh dengan kau, engkau halanglah aku bertemu dengannya, ya Allah. Halang tahu macam mana, jangan duk minta orang tu mati aksiden pula. Tahulah Allah nak halang macam mana, sahabat-sahabat. Jadi minta sampai kita dah jumpa orang tu, jangan sangka buruk pula. Ya aku ni macam tersangkut kaki kat meja ni, Allah halang aku ke apa dak? Nak mulakan bicara, bismillah. Aku hamba, dia hamba. Datangkan rasa takut kepada engkau, ya Allah. Jangan dia menipu, jangan aku menipu. Ini orang yang tak takut kepada Allah. Minta hati, biasa mata bercakap dengan orang depan kita, mulut bercakap dengan orang depan kita, tapi hati sentiasa bercakap-cakap dengan Allah. Faham eh, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Gaji kita besar, tetapi mengapa keperluan kita seakan-akan tidak pernah cukup? Saya dah biasa jumpa ni sahabat, kan Ustazah pernah share cerita betapa seorang pemandu ni gaji bukan besar. Bos duduk sandar belakang. Eh Mat, kau ada duit? Ada. Bos nak berapa? RM50. Besok Mat, kau ada duit? Ada. Nak beli apa? Ayak nyok tu kat tepi jalan RM5. Eh Mat, kau ada duit? Masalahnya, asyik tanya Mat, kau ada duit? Mat, kau ada duit? Mat kata tak pernah pulang RM5 aku, hatta RM50 aku tak pernah pulang. Mat ni duk cukup dengan gaji yang kecil. Bos aku ni bos kot yang bayar gaji aku kot. Mana duit dia? Duit plastik kot. Tak ada duit dan tak malu ke duk minta duit Mat, minta duit Mat? Nanti aku bayarlah. Tak bayar-bayar. Yang pelik ni kalau ikut logik akal kita, Mat tu jadi susutlah nilai duit dia. Asyik kena minta dengan bos kan sahabat-sahabat. Tak bayar-bayar pula tu. Tapi Mat punya gaji cukup. Mat bila azan berkumandang, Mat dah siap sedia di soft solat. Bos masih sibuk dengan kerja-kerjanya. Jadi siapa yang Allah cukupkan? Bos yang memberi setiap bulan kat dia tak cukup-cukup. Mat yang diberi oleh si bos cukup. Allah Maha mencukupkan. Ini kisah benar sahabat dikongsikan kepada saya. Ya Rab, kita nak sebut apa? Subhanallah. Mungkin ini penyebabnya ibadah kita kurang. Kalau rasa tak cukup, jangan salahkan bos ni Ustazah kedekut. Dah memang, bos kedekut itulah yang bayar gaji hang tiap bulan. Walaupun tak cukup, tapi kita tetap takkan jadi bos. Kan kita merungut macam mana pun, kita tetap kita. Kita takkan jadi bos. Jadi, kita merungut, mengumpat bos, macam-macam yang kita buat, tak jadi apa, tak mengubah apa sahabat. Jadi, jom muhasabah, cek diri kita. Kenapa tak cukup ya Allah? Sedangkan aku tengok guard kat bawah tu gaji lebih rendah. Anaknya lebih ramai, sewa rumah lagi. Kenapa aku tak cukup? Kenapa dia tak pernah mengeluh? Tak cukup, cukup je aku tengok ya Allah. Apa perbandingan kita dengan dia? Ibadah kita kurang. Sahabat, belajarlah sentiasa melihat ke dalam diri. Melihat ke dalam diri, apa lagi yang aku tak cukup ya Allah? Kalau Allah bersuara, kalau ke depan kita, hang tak solat lagi, kita marah. Aku dah solat dah ya Allah. Okey, hang dah solat. Bagaimana solatmu? Belajar tak dengan si alim? Faham tak apa sebenarnya solat tu? Kenapa selepas solat kamu tak rasa jiwa kamu tenang? Kenapa kamu dah solat tapi tidak mencegah keji dan mungkar seperti yang dijamin Allah? Inna salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Orang yang solat sepatutnya dirinya tercegah daripada yang keji dan mungkar. Tapi kita masih menipu orang. Kita masih merungut berkeluh kesah dengan takdirnya Allah. Subhanallah sahabat, ada sebab pada diri kita sendiri. Allahu Akbar. Tidaklah. Saya selalu solat, suka bersedekah. Kalau kita duduk suruh muhasabah lah ni, apa yang tak cukup? Sebenarnya ibadah kita kurang. Kita jawab, doklah Ustazah, saya dah puasa dah, saya dah solat dah, saya dah banyak bersedekah dah. Nanti dahulu. Ustazah, saya kan suka cakap macam tu. Nanti dahulu. Hadis itu mengatakan, beribadahlah sepenuhnya kepada aku. Jadi, adakah sudah sepenuhnya kita beribadah? Adakah sudah sepenuhnya kita beribadah? Sudahkah disyukuri gaji yang kita dapat? Dah syukur Ustazah, setiap kali dapat gaji saya open table belanja kawan-kawan saya. Ya, belanja kawan-kawan. Isteri kat rumah pernah dibelanjai. Asyik makan yang itu-itu saja. Pernah digembirakan.
sahabat, sayang, surprise, macam gitu kan. Terkejut isteri, dah wedding anniversary ke-30 pertama kali dapat surprise. Apa tu bang, apa tu bang? Baru nak belikan baju baru kat isteri. Contoh kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab ramai isteri yang mengadu, ustazah sedih. Kenapa sedih kak? Suami saya masuk kat Facebook open table dengan kawan-kawan lepas gaji. Sedangkan sewa rumah tak bayar lagi. Bil api air tak bayar lagi. Saya ni tak lagi dibelanjai. Tiap-tiap bulan huha-huha belanja kawan dia. Kan Kak Salina Salihuddin gelak-gelak. Sungguh sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang ramai-ramai mengadu kat ustazah ni. Jadi, adakah sudah sepenuhnya kita beribadah? Sudah disyukuri sahabat-sahabat dirahmati Allah? Gaji yang kita dapat tu Allah dah ajar dalam Quran. Lil anqarabin, kaum kerabatmu dulu digembirakan. Sudah pasti kerabat yang terdekat kita orang yang dalam rumah kita. Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat. Anak belum dinafkahi, kawan-kawan sudah dihadirkan. Dakwa-dakwa ni semua aku bayar ni. Ego dan bongkaknya kita untuk kelihatan gah di kawan-kawan kita. Tapi anak dan isteri gigit jari. Ramai. Sedangkan kata Nabi, siapakah yang terbaik di kalangan kamu yang paling bermanfaat kepada ahli keluarganya, dan keluarga itu bermula dengan isterinya sendiri. Ha, siapa lelaki-lelaki yang mendengar sahabat-sahabat dirahmati Allah, suami biasa lupa. Ha, Asri Ismail sudah meluahkan rasa. Masya Allah sahabat, bukan susah mana pun nak gembirakan isteri. Sayang, abang belikan pisang goreng panas-panas. Jom kita saling bersuap-suapan. Dalam hati kata pisang goreng je pun, tapi sebab dia suap, terus jadi macam apa? Macam apa? Lazakna. Eh, lazakna ke nama dia? Aduh, Ustazah Zai pun. Jadi, adakah sudah sepenuhnya kita beribadah? Cari silap kita. Cari sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sudahkah disyukuri gaji yang kita dapat? Apa maksud syukur? Bukan alhamdulillah dah dapat gaji. Yes, sebut alhamdulillah pahala. Tapi nikmat yang kau dapat tu kau guna tak ke jalan Allah? Makin mendekatkan kau kepada Allah atau makin menjauhkan kau kepada Allah? Disebabkan ada duit tu lah kau berpoya-poya sana sini. Dosa, faham? Ataupun masih sering mengeluh. Bos ni hari tu janji nak bagi kenaikan gaji, masih lagi sama macam tu. Mengeluh, mengeluh, mengeluh. Hisab diri kamu. Pasal apa duk mengeluh sentiasa? Ustazah tak apalah tak mengeluh, ustazah cukup kan? Amboi, masa ustazah cukup ni hang cakap. Masa ustazah tak cukup dulu hang tak tahu. Ha, gitu nak cakap kan sahabat-sahabat? Hang-hang je 1.5K. Ampun, ampun. Fariha Ismail kata suami senyum ustazah. Apa ustazah cakap? Minta maaf tuan-tuan haji sekalian. Saya bukan bercakap kosong. Isteri-isteri yang menumpang bahu menangis. Sama ada mereka itu betul atau tidak, saya tak sebut nama mereka siapa. Tapi saya tumpang sedih. Kalau betul lah hakikatnya, dapat rezeki tak dikongsikan gembira kepada orang yang bersusah payah untuk dia dulu, tapi orang yang huha-huha dengan dia dulu. Faham eh? Maksudnya, Allahumma salli ala Muhammad. Cuba semak lagi. Semak lagi. Cari kekurangan diri. Sebab apa ni ya Allah? Bukan cari kesalahan orang lain. Okay? Kita takkan, memang akan stres bertimpa stres, bertimpa stres kalau kita cari salahnya orang lain, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi sekarang, cari kesalahan diri kita sendiri. Kita pasti jumpa jawapan. Allah akan pandu kita. Hak ni hang tak cukup lagi ni. Hak ni hang tak cukup lagi ni. Cuba semak lagi. Barangkali kita hanya menjalankan yang wajib. Bahkan itu pun kadang-kadang dengan sengaja ditunda demi kepentingan dunia. Saya dah solat dah ustazah. Tapi kadang-kadang solatnya tertunda. Masya Allah. Saya kalau musik Ustaz Azwan kan, bang, kenapa abang Syed nak suka nak tengok bola? Ni live ni yang live. Bang, kalau bola tu kan sama je. Boleh tak kalau bola tu tengok nanti malam? Walaupun sekarang ni petang, tengok malam. Tak best lah yang kalau dah ulangan.
Amboi tak boleh tengok siaran tertunda. Nasib baik suamiku tengok bola tak lupakan Tuhannya. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi ada ni. Kalau benda yang dia suka tu no siaran tertunda. Tapi yang Allah suka asyik tertunda, tertunda. Dah solat ke belum? Jap, sinetron. Dah solat ke belum? Jap, nak keluar jumpa kawan dulu. Jap, 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 jap. Akhirnya lupa. Siaran tertunda. Kita tak suka kalau siaran tertunda dengan apa yang kita suka. Tapi yang Allah suka, asyiklah tertunda. Subhanallah sahabat. Betul Haliza, apa tu? Haliza Helmi ke ni? Haliza kata, cari salah orang. Dah, cari salah diri kita sendiri, ya, sahabat-sahabat. Kemudian ada suratul Baqarah ni, diulang ayat yang kita baca semalam. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Alhamdulillah. Hendaklah mereka memenuhi perintah aku dan hendaklah mereka yakin kepada aku supaya selalu berada dalam kebenaran. Ini kan sahabat-sahabat, sebenarnya ada kesilapan sikit ni. Kita tengok kepada surah Al-Baqarah ayat 186 muka surat 9. Dan apabila hamba-hambaku, ha, kat situ, itu baru betul terjemahan dia. Okey, jadi kat sini terjemahannya ada silap. Nanti bila reprint PTS pasti mereka akan perbetulkan. Ni setiap kali jumpa macam ni kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kena bagi tahu kan, nanti bila ni mereka akan tambah baik kan. Sebab tu ayat ni berulang. Kita tengok satu persatu, abaikan dulu yang itu. Pernah dengar tak kata-kata ini? Apabila kamu menanam padi, rumput juga akan ikut tumbuh. Namun apabila kamu menanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Apabila kamu menanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Tak faham lah ustazah. Ini Bonda Rohana Saleh je yang faham. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Allah anugerah Arbi. Tak payah tulis kat sini. Saya tidak pernah diraikan oleh suami bila anniversary ataupun happy birthday. Tapi saya tak habis baca tadi dia nak cakap apa sebenarnya. Tak apalah gini sahabat. Kita diraikan ke, kita tak diraikan ke, kita tetap sambut hari jadi kita. Alhamdulillah, sengih sorang-sorang kan. Kenapa ni yang sengih sorang-sorang? Hari ni hari jadi kita. Suami pula, ada ku kisah. Tak apalah abang tak kisah, tapi saya kisah. Abang tolong tengok saya dah beli kek untuk diri saya sendiri. Saya nak tiup depan abang. Abang tolonglah tepuk tangan. Buat-buat gitu sahabat-sahabat. Buat gitu. Kasihan bini aku ni, dia beli kek sendiri, dia tiup sendiri. Saya tak minta apa-apa ke abang, tak minta kek, tak minta diraikan. Saya nak minta abang tolong tepuk tangan je saya tiup lilin ni. Jangan tiup lilin lah. Kalau dah umur 60 tahun, lepas tu letak lilin 60 batang kat atas kek, nak tiup. Lepas tu yang terkeluar gigi palsu. Jangan, jangan. Kalau umur 6 tahun, tak apa tiup lilin. Dah tua-tua ni tak payahlah nak tiup lilin, buruk berbenau rupanya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak apa suami tak raikan, tak apa. Masya Allah, tabarakallah. Mak bapak saya tak mengajar kami macam tu. Saya diajar oleh suami. Berdeh-berdeh ni sebab life dia mungkin daripada kecil, sahabat, dah biasa sambut berdeh. Life ustazah tak ada. Mak bapak ustazah tak pernah ajar. Bila, mak tengok mak dapat hadiah ni. Ingat lagi arwah mak saya. Dapat hadiah ni anak murid kat masjid. Bila hari jadi kau, mak saya? Sabar je lah sahabat. Bapak saya lagilah. Hari jadi tu apa? Kan? Memang kau dah jadi dah lama dah pun kan? Tapi tak pernah kecil hati. Sebab itu dah life kita dari dulu. Mak saya kadang-kadang, mak nak balik kampung. Nak balik kampung ni, kampung ustaz lah. Kenapa? Sebab minggu ni hari jadi ayah. Hari jadi ayah? Dah tua-tua nak hari jadi lagi mak saya. Ha, kutuk besan sendiri. Astaghfirullahalazim. Anda jangan faham salah ya maksud saya. Maksud kutuk tu, dah tua-tua nak hari jadi lagi. Bagi mak saya memang pelik. Sebaik baik mak saya tak pandai Facebook. Tengok siapa-siapa acik-acik umur 60-an sampai letak lilin apa tu macam tiang lampu, psh, api kat atas tu kan.
Memanglah mak saya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak reti kalau kita bagi hadiah, mak selamat hari jadi. Hari jadi apa? Mak tak faham. Sian tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi mak saya tak pernah tulis kat ruang komen. Saya tak pernah diraikan hari jadi oleh suami. Saya tak pernah. Saya tengok mak saya bahagia je. Ha, okay? Jadi sesiapa dalam lebih 1,000 orang yang tak pernah diraikan hari jadinya, anniversary-nya, saya bagi tahu kita ada cara kita untuk berbahagia. Belikan. Belikan kek untuk diri sendiri. Atau buat sendiri. Kita pacaklah lilin yang kita prepare untuk kalau tak ada elektrik kat rumah kita tu. Pacak. Kalau nak cari kat luar lagi, kita tak sempat. Kita kan suri rumah. Pacak. Tunggu suami balik kerja. Kan? Eh, ada kek dengan lilin sebatang ni. Lilin kat dapur kan? Abang, kenapa? Hari ni kan hari jadi saya. Cuba abang tengok IC. Abang tak tahu. Tapi hari ni hari jadi saya. Abang duduk sini. Saya dah buat air. Abang tolong tepukkan tangan je. Lepas tu, lepas tu nak suruh abang buat apa? Alah, abang nyanyilah. Happy birthday tu. You abang nyanyilah. Pasti kita bahagia, sahabat. Dan insya Allah lama-lama suami kita sihat. Bini aku ni macam dah syat-syat akal dah. Tak apa, tak, tak apa. Malam ni abang belikan kek eh. Percayalah. Kita kena start. Kalau kita asyik mengharap dia bagi. Asyik mengharap dia ingat tarikh anniversary sebagainya, sahabat-sahabat. Itu tak penting bagi dia. Mai kita ingatkan dia dengan cara kita. Anda faham? Ya, kita ada cara kita sendiri untuk bahagia. Jadi sekarang, walaupun mak ayah saya tak pernah mengajar, mak bapak saya tak pernah mengajar, kami adik-beradik tak pernah diajar sambut-sambut birthday, sahabat-sahabat. Tapi setelah kita kahwin, kita berkahwin dengan orang yang background dia macam tu. Takkan abang haram sambut birthday ni? Takkan nak macam tu pula. Kan lelaki kata okey, kau kata haram, aku cari lain pula yang boleh sambut birthday. Sama-samalah kan, toleransi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Tak betul lah Kak Siti Roziah Osman. Saya tak boleh dengar lah kalau isteri kata, saya sedih Ustazah, sedih. Sedih kenapa Kak? Orang lain semua suami dia sambut. Tak adalah semua. Nak je cakap mak saya tak pernah pun suami ni sambut bedih. Bahagia, ceria, elok je. Kita ni sebenarnya sebab apa stres, sahabat? Sebab banyak sangat tengok Facebook. Bahagianya suami dia bagi bunga sejambak, aku tak ada pun. Apa susah? Pergilah cari kan kedai-kedai yang apa Hindu duk jual bunga-bunga tu kan, kita gubah sendiri. Taha, bunga untukku sempena hari jadiku. Dah apa hal anda ketawa ni? Tak serius ni. Tolonglah sahabat, kita sebenarnya jadi stres sebab kita tengok bestnya suami dia. Hari jadi dia buat macam ni. Biar pilih tu suami dia. Bukan suami kita. Kita penat sahabat kalau kita tunggu. So kita mengadap suami kita buat cara kita. Sebab selamanya suami dia takkan jadi suami kita. Dan never untuk suami kita menjadi suami dia. Allah yang hantarkan suami begitu supaya kita menjadi makin kreatif. Kenapa payah sangat? Ha gitu kan. Saya cukup tak gemar lah kalau orang sampai hati suami. Ya Allah Kak, saya ingatkan sebab apa? Kita sedih Kak kalau suami kita disuruh solat tak solat. Sebab kita nak bersanding lagi dengan dia dalam syurga. Macam mana nak sanding dengan dia dalam syurga kalau kita solat, dia tak solat? Kita yang solat ni pun belum tentu syurga. Tapi tak apa, Akak solat je walaupun suami Akak tak solat. Akak ajak je. Itu patut sedih. Meratap dengan Allah, minta Allah bukakan hati suami tu sedih. Kalau setakat suami tak ingat hari jadi tu, tak payah sedih Kak, buang masa. Banyak benda sahabat-sahabat dirahmati Allah kita nak fikir lagi. Saya tak larat kalau isteri-isteri hanya kerana suami tak sambut birthday sedih. Tolong sampaikan kepada wanita-wanita seantero dunia eh. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, hidup kita cara kita. Fizah Ismail, terbaik. Cari perkara yang boleh menggembirakan hati kita. Anda tak gembira ke? Kek buat sendiri, lilin cari dekat laci dapur, pacak sendiri, lighter pinjam kat suami, pasang sendiri lilin. Suami perhati je. Bini aku ni sejak dengar Fasa Burung Jamil ni dah cacat akal ke apa-apa. Ustazah tak lalat tu ngajar kat dia. Tak, kita berhak untuk gembira. Abang, saya tak minta apa ke abang. Abang tolong duduk sekejap. Abang tepukkan tangan eh. Sekarang saya nak tiup lilin. Kan? Gitu je. Sian dia. Kesian pula dah. Sekian dimaklumkan. Adakah orang yang nak follow tips yang Ustazah beri? Sedih-sedih buat apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Cukuplah sedih tu sekejap je. Baik hati. Abang, hari ni hari apa? Hari Selasa yang?
hari berapa hari bulan? 6 September. Abang tak ingat sesuatu ke? Tak puahlah. Apa dia yang harian ni abang belum bayar bil elektrik? Tak lain. Abang ingatlah, ingatlah. Apa yang payah sangat tunjuk je lah IC kat dia. Bang, hari jadi saya. Oh, hari jadi awak. Alhamdulillah. Panjang umur, murah rezeki. Tu je Ustazah tiap tahun. Tu je Ustazah. Ingat adalah pulut dakap ke apa. Tak payah kak. Kak dakap je dia. InsyaAllah dia bahagia. Lepas tu bisik kat dia. Pulut dakap tak ada ke kak? Ini peluk suami pun tak pernah. Macam mana? Sekian dimaklumkan. Okay. Okay. MasyaAllah. Habis pula cerita tu. Eh, sekarang dah pukul berapa? Pok-pok-pok Ustazah ni. Pukul 8 dah. Okay. Nanti dahulu. Eh, ni dah baca dah. Pernah. Okay, ini cerita pasal. Apabila kamu menanam padi, rumput juga akan ikut tumbuh. Namun, apabila kamu menanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Tak faham, Ustazah. Saya ni tak reti sastra semua. Saya tak faham. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Peri bahasa ini membawa maksud, padi itu ibarat akhirat. Dan rumput adalah perihal dunia. Rumput adalah perihal dunia. Seperti harta, kuasa, kedudukan dan sebagainya. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, Nur Aziah Abdul Jalil. Selamat mengikut tips Ustazah Zai. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Peribahasa ini membawa maksud padi itu hampa-hampa. Banyaknya komen pasal tip yang Ustazah Zai bagi. Eh? Siapa yang dengar dengan suami ni, tarik-tarik sikit telinga suami. Abang, dengar tu. Macam tu kan? Okey. Mana dah tadi? Peribahasa ini membawa maksud padi itu ibarat akhirat. So, kita disuruh menanam apa yang kita nak kutip hasil di akhirat. Bukannya menanam padi. Sahabat-sahabat, peribahasa ini membawa maksud padi itu ibarat akhirat dan rumput adalah segala perihal dunia. Seperti harta, kuasa, kedudukan dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad. Sekiranya kita menginginkan dunia dan isinya, yang kita perlu lakukan bukanlah mencari ataupun memburu dunia itu. Ya Allah, meremang bulu roma. Allahumma salli ala Muhammad. Sekiranya kita menginginkan dunia dan isinya, alhamdulillah kenyang. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Syuhada Ja'far Noti Tak kena babab ni. Okay. Sekiranya kita menginginkan dunia dan isinya, yang kita perlu lakukan bukanlah mencari ataupun memburu dunia itu. Saya ulang. Sekiranya kita menginginkan dunia dan isinya, yang kita perlu lakukan bukanlah mencari ataupun memburu dunia itu. Pelik kan sahabat? Saza tak fahamlah. Dah kita nak dunia, kita carilah dunia. Hang akan dapat dunia. Tapi kalau hang nak dunia, hang pulunkan akhirat, dunia akan ikut sama. Masya Allah, tabarakallah, sahabat. Sekiranya kita menginginkan dunia dan isinya, yang kita perlu lakukan bukanlah mencari ataupun memburu dunia itu, melainkan memburu akhirat. Sejauh mana pun kita mengejar dunia, kita tidak akan sampai ada penghujungnya. Kejar dunia macam orang minum air laut, makin diminum semakin haus. Sahabat-sahabat faham? Tapi kejar akhirat, semakin lama hidup kita semakin tenang. Tanpa kita sedar, rezeki bertambah-tambah. Dunia ikut. Toing, tiba-tiba sahabat dapat surprise itu. Toing, tiba-tiba dapat hadiah ini. Toing, tiba-tiba dapat rezeki ini. Ya Allah, syukur. Syukur ya Allah, aku tak bertungkus lumus untuk mendapat toing rumah baru contoh. Tapi engkau beri ya Allah hanya kerana aku sibuk membina sebuah rumah di dalam syurgamu. Kita yakin hadisnya Nabi. Contoh, solat sunat 2 rakaat sebelum fardu subuh, Nabi kata akan dapat dunia dan seluruh isinya. Tolonglah sahabat-sahabat latahzan sayang. Hampir 2K yang menonton. Jangan ada di kalangan kita yang subuh hari hanya buat 2 rakaat sahaja. Tolonglah sahabat, bangunlah awal dan kita buat solat sunat fardu subuh.
sebelum fardu subuh tu buat dulu dua rakaat. Kenapa dalam sujud kita terngiang-ngiang, terdengar-dengar, ternampak-nampak hadis Nabi dengan dua rakaat sebelum fardu subuh ni, aku dapat dunia dan seluruh isinya. Siapa yang cakap? Nabi yang cakap. Lisan Nabi yang tak pernah berbohong. Mana ustazah pagi tadi dah solat subuh, solat sunat subuh dua rakaat, tak dapat pun dunia dan isinya. Itulah hang. Semua nak shortcut. Mu ingat nak pergi syurga ni ada jalan shortcut. Cuba ikut je yang Nabi cakap. Ikut je. Dia tak ada toeng. Sila lihat akaun bank anda. Hi, ustazah, sebab saya dah amalkan solat subuh dua rakaat, solat sunat subuh dua rakaat. After 40 hari, saya tengok akaun bank saya toeng dari 4,000 jadi 40,000, ustazah. Hebatnya Allah. Kau dah kenapa? Memang habislah bank kejong kau. Ni mana datang ni puan 40,000 tiba-tiba muncul? Sebab solat subuh dua rakaat. Solat sunat subuh dua rakaat. Awak pegawai-pegawai bank ni semua cuba buat. Kalau awak buat, awak buat je sebelum subuh tu dua rakaat sunat, nanti akaun bank awak akan berganda 100,000. Kau jangan bagi ajaran sesat. Hidup ni bukan duit semata. Kau buat, urusan kau dimudahkan. Kau buat, hati kau ditenangkan. Bila hati tenang sahabat, ui, kita nak buat karipap pusing pun cantik tau dia punya. Cantik sahabat. Tapi kalau kita hati tak tenang, karipap pusing pun tak berpusing. Faham ke tak faham? Oh, ya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Cari ilmu. Cari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya bagi menebalkan iman kita. Orang yang berilmu lebih dahsyat hebatnya berbanding dengan ahli ibadah yang tidak berilmu. Orang berilmu lebih hebat, lebih dahsyat berbanding ahli ibadah yang tidak berilmu. Tipu daya syaitan lemah di hadapan orang yang berilmu. Muaz bin Jamal, Muaz bin Jabal mengatakan, ilmu adalah teman dalam keadaan bahagia dan kesusahan, serta senjata di hadapan musuh. Ini ilmu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini sebuah pernyataan yang dikutip daripada seorang tokoh agama yang sedang berbahas perihal peradaban. Namun di sini, saya mengaitkan dengan peribahasa rumput dan padi tadi. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tokoh agama itu juga mengemukakan peradaban lebih maju pada waktu dahulu berbanding dengan sekarang. Kita mengakui kan, ada, ini terbukti dengan banyaknya penemuan oleh ilmuwan Muslim pada saat itu yang menemukan ilmu matematik seperti Al-Khwarizmi pula dah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Beliau memperkenalkan Al-Jabar dan algoritma kepada dunia. Malah nama algoritma diambil sempena namanya. Selain itu, Al-Baqani berperanan besar dalam ilmu trigonometri. Alah, nak sebut takut salah, guru-guru matematik ada ni. Beliau memperkenalkan, kalau solat subuh bukan nama qabliyah sahabat. Solat subuh tak payah qabliyah. Solat subuh usalli sunnata subahi raka'ataini lillahi ta'ala. Kenapa? Sebab dia tak ada ba'diyah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Beliau memperkenalkan istilah, pengertian, rumus, tangent dan contingent dengan begitu baik. Matematik fail dulu. Tidak ada asap apabila tidak ada api. Untuk apa para ilmuwan Muslim mencari selok-belok ilmu matematik? Bukankah kerana ada kepentingan? Anda belajar teori ni. Mungkin yang kita ketahui hanyalah matematik itu ilmu kira-mengira demi kepentingan dunia. Namun hakikatnya dalam Islam ada hukum pewarisan harta yang memerlukan ilmu matematik bagi menghitungnya. Selain itu, fikirkan bagaimana kita tahu arah kiblat yang betul, bentuk kubus yang tepat, bukankah daripada pengiraan?
Masya Allah, sahabat-sahabat. Bagaimana pula kita tahu secara tepatnya masuk waktu zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh? Bukankah daripada ilmu falak? Ilmu falak juga memerlukan ilmu kira-kira. Bahkan ilmu lain seperti akaun, astronomi, geografi, fizik, semuanya tidak lepas daripada ilmu pengiraan. Ilmu matematik, misalnya laju sikit, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ilmu, apa ni, cuti sekolah anak-anak tu balik serama, apa ni, solat subuh, fajar, apa ni, saja aku solat sunat subuh di rakaat kerana Allah. Betul, Faizah Muhammad Nur. Ilmu matematik adalah ilmu asas mengira, tetapi bermanfaat dalam segala aspek. Sangat bermanfaat. Semua itu pada dasarnya adalah demi kepentingan akhirat kita pada awalnya. Dan ternyata ilmu ini bukan hanya diperlukan dalam pengiraan harta warisan sahaja, tetapi digunakan dan diperlukan dalam pelbagai situasi pengiraan hal-hal dunia sekarang. Anda faham ya? Sebab dia nak kaitkan dengan kata-kata bak padi tadi tu. Banyak jenis pekerjaan yang memerlukan ilmu ini, seperti di bank, di kementerian, mengira cukai, menguruskan keuangan syarikat dan banyak lagi. Bahkan subjek matematik dimasukkan dalam senarai mata pelajaran wajib di sekolah. Inilah faktanya, apabila kita mencari akhirat, dunia yang akan mengikut kita. Sekiranya kita melakukan suatu hal demi kepentingan akhirat, kepentingan agama, dunia akan ikut serta. Inilah yang dimaksudkan dengan menanam padi, rumput akan ikut tumbuh. Sekiranya menanam rumput, rumput adalah dunia, padi pun belum tentu dapat tumbuh. Anda faham? Masya Allah, tabarakallah. Ni apa hal cerita pasal ular semua ni? Siapa yang buka cerita dulu? Kena ni mengaji-mengaji sibuk dengan cerita-cerita lain ni. Nampak lidi ni? Amboi, amboi, amboi. Sikit-sikit sudah. Oh, dia cerita panjang-panjang pula pasal ular ni. Nak kena ni Munirah Draman punya kerja ni. Ha, nanti tak fokus, lepas tu lupa, lepas tu susah nak buat. Ha, nak tengok Ustazah gelak ke nak tengok Ustazah garang? Sekian dimaklumkan. Muka surat 13, kita berhenti di perenggan terakhir, kita stop. Besok insyaAllah kita sambung kembali ke topik awal. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita? Okey, jadi kita sambung besok. Saya lipat dekat gambar masjid tu. Siapa yang belum ada buku Fasabrin Jamil dan dia memang tunggu gaji nak beli, tunggu suami izin nak beli, memang RM30 ni besar pada saya ustazah, tolong klik nombor sahabat tim khidmat bahagian buku, bagi tahu boleh tak saya nak sangat istiqamah belajar Fasabrun Jamil, boleh tak bagi saya buku yang diwakafkan oleh saudara-saudara kita. Kan ramai yang nak mewakafkan buku, tapi saya stop dulu sebab pewakafnya ramai, penerimanya tak ada. Masya Allah, bahagianya duduk dalam grup Latahzan. Masya Allah, jadi para pewakaf stop dulu sebab kita dah ada target. Ha? Mana? Jadi siapa yang belum ada buku, tak payah malu, tak ada siapa pun cerita kat ruang komen. Ustazah takkan cerita nama Hamidah Dul Wahid tu, saja je nak buku percuma. Padahal pulut dakap dia besar. Contoh Hamidah Dul Wahid, gurau-gurau. Contoh. Jadi PM tepi je sahabat tim khidmat. Mereka akan masukkan anda dalam senarai dan minggu ni mereka akan post. Sebab kita ada buku wakaf daripada sahabat-sahabat Latahzan untuk dihadiahkan kepada anda. Jadi jangan kita dah belajar lama, ha, baru cukup duit saya ustazah nak beli buku. No sahabat. Okay, kita boleh hadiahkan kepada anda. Semua kita biar ada buku. Ringan je buku ni sebab dia guna kertas yang bukan kertas yang berat. Okay, insyaAllah sahabat-sahabat kita jumpa lagi esok. Saya sayang anda semua kerana Allah. Yang berhampiran melawati, jom jumpa di Masjid Al-Mardiyah. Yang lain kita follow kuliah online. Dah lama dah ustazah tinggalkan kitab Di Balik Tabir Kematian yang sangat superb, Qalqalah Kubra. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.